Bagaimana cara mengganti bahasa di HP Infinix Smart 8 ini? Nah, misalnya HP kalian tuh ada di bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Untuk mengganti bahasanya, jika kalian ingin beralih bahasa, caranya mudah sekali. Nah, sebagai contoh di sini HP aku bahasanya Indonesia dan saya ingin beralih ke mode bahasa Inggris agar kita lebih pintar atau lebih memahami bahasa Inggris. Misalnya, kita pergi ke tombol ini dia pengaturan. Pada menu Control Center ini kita klik pengaturan ini dan kita pergi ke pengaturan paling bawah, ini dia sistem. Setelah itu kita klik ini dia bahasa dan masukkan, ini dia paling atas. Nah, di sini kita klik ini dia bahasa paling atas ini. Kita klik bahasa lain. Misalnya saya tambahkan bahasa Inggris. Nah, ini dia tulisannya English. Kita klik ini dia terapkan. Nah, sekarang bahasa di HP saya sudah menjadi bahasa Inggris, seperti itu. Semoga bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe.